Do you understand what flexing? Flexing, flexing. Not financing, but someone who show off too much for something. Like when I'm wearing this dress, I'm showing to you, look at my dress, isn't it beautiful? Such as like that. That's flexing. But that's okay if in certain amount of events or occasion. But if too much, it will ruin you. So it will kill you as well. Aku flexing sih, kayak tadi aku bilang, bagus gak sih baju aku, lumayan lah ya. Ini endorse semua. Roknya dari Namira Muslim Shop. Atasnya juga suka karena ada embroidery. Hijabnya dari anak yang membuat produk Chikigo. Karena dia juga donasi ke Palestina, jual 175.000, yang 75 dia kumpulkan buat dia kirim. Ya, jadi ada unsur dakwah dan kebaikannya. Dengan cara gambar Upin Ipin, di sini dia pakai semangka ya. Nah ini flexing saya nih, ini rumah sakit Islam di Gaza yang dibom. Dan di belakangnya ini Akso ya. Kelihatan gak sih? Mana sih? Sambil jalan, saya sesungguhnya sambil dakwah dengan cara saya. Flexing juga menjadi satu paper saya, baru jurnal Sinta 2 sih, di Trisakti nih Mbak Desi, di Majas. Cerita tentang apa? Bahwa flexing bisa dipakai ketika industri fashion tersebut memberikan dampak pada padat karya, mempekerjakan banyak orang. Tapi apakah juga akan mengganggu ibadah? Kalau kita nggak mampu menguasai medsos, maka kita yang akan dikuasai. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita gunakan sebagai fungsinya atau kita digunakan mereka sebagai sarana untuk jadi pasar.